Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, Ricis akan kasih tahu ke teman-teman semua squishy-squishy yang bisa dimakan. Kok squishy bisa dimakan sih? Tapi sebelumnya, please like dulu video ini dan jangan lupa sambil di-subscribe. Tapi sebelumnya Ricis minta maaf karena suaranya agak hilang-hilang. Tapi enggak apa-apa. Yang penting bukan kamu yang hilang. Squishy yang bisa dimakan yang pertama adalah yang ini. Kenapa dia bisa dimakan? Teman-teman yakin enggak sih kalau dia ini benar-benar bisa dimakan? Tapi ternyata yang Ricis maksud adalah cookiesnya. Kita buka dari plastiknya. Ini dia cookies yang pertama yang bisa dimakan. Teman-teman bisa bandingkan, mereka berdua sangat mirip. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Selanjutnya squish yang bisa dimakan adalah mereka berdua. Dan cookiesnya adalah yang ini. Ini yang pinknya, ini yang warna birunya. Kita makan cookiesnya. Salah. Yang pertama yang nanas, yang kuning. Terus yang coklat, ini apa ya? Ya, itulah pokoknya. Kemudian ada yang pink. Jatuh. Ada yang pink. Dan ada yang merah. Alhamdulillah. Ini cookiesnya nggak terlalu mirip sih, cuman dari segi warna ya bolehlah. Kalau yang ini mirip banget, bener-bener mirip banget dari atasnya, sama matanya sama. Cuman ini nggak bisa di squish ya. Mamam, coba jomblo pasti mangap. Selanjutnya Crazy Poo yang warna merah. Ini bisa dibilang ya hampir sama, cuma dia yang cookies hijaunya di bawah, yang squishy hijaunya di atas. Dan ini wanginya enak banget. Kalian juga boleh komen di bawah, kalian lebih tertarik sama cookiesnya atau sama squishy-nya? Kalau Ricis lebih tertarik sama squishy-nya dong. Ya cookiesnya juga. Ini yang warna coklat, bisa dibilang hampir sama. Cuman yang bagian cookies, kurangnya di atasnya dia nggak ada kayak mesesnya gini. Kalau squishy-nya ada. Mari kita makan. 1, 2, 3. Selain Crazy Poo, Ricis juga punya squish yang bisa dimakan. Yummy Bear. Yang nggak sama-sama banget lah. Cuman atasnya sama-sama kayak ada merah-merahnya gitu. Ricis yakin banget di antara semua yang nonton pasti pada suka sama Yummy Bear. Komen di bawah. Karena Ricis juga suka banget sama Yummy Bear. Dan yang setuju aku kasih giveaway Yummy Bear, komen di bawah. Ini cookiesnya. Ya, tapi dia baunya udah putus. Ya, jadian aja belum udah putus. Kita makan bagian kakinya. Untuk jenis squishy selanjutnya yang bisa dimakan, Ricis yakin ini bagus banget dan benar-benar lucu. Cuk. Kayak aku. Ini dia, Animal Donut. Aku punya banyak banget. Ricis punya semua biasanya. Yang pertama, Ricis punya yang ini, teman-teman. Ini lucu banget. Oh, wanginya enak banget, masa. Ricis baru pertama kali megang dia dan ini harum banget. Lihat teman-teman, ini soft banget dan harumnya enak. Sekarang kita bandingkan antara squishy dan cookiesnya, enakan yang mana? Ya enakan cookies lah, kan bisa dimakan. Ya kan gak bisa. Hello. By the way, ini kecil banget ya, beda sama yang lain. Ini dia squishy versus cookiesnya, kecil banget. Ini yang kedua. Oh, wanginya enak banget, Ricis nggak bohong. Kalau teman-teman bisa kecium, mungkin teman-teman akan bilang kalau ini juga harum banget. Komen di bawah, ini harum banget. Walaupun kalian nggak bisa nyium, tapi please kalian komen ini harum. Pemaksaannya kiu-kiu. Sebenarnya mau komen apa aja boleh. Mau komen Ricis cantik juga boleh. Tapi jangan komen, aku masih jomblo. Tidak akan kuserahkan pada kampret yang durhaka. Oh my god, teman-teman, ini soft banget. Aku nggak bohong. Ini soft dan wanginya enak. Ini squishy-nya, ini cookies-nya. Lucu banget ya. By the way, anyway, naik busway, Ricis kenyang banget sekarang. Jadi, Ricis sudah nggak mau makan cookies lagi. Mungkin teman-teman yang nonton mau makan cookies. Nih, kalau yang tadi bawahnya biru, yang ini bawahnya pink. Ini squishy-nya, ini cookies-nya. Masih soft sama. Dan ini wanginya enak. Ricis gak ngerti ya kenapa squishy bisa harum banget. Kenapa? Kenapa? Ada penasaran? Sama saya juga. Oh tapi yang ini harumnya kayak harum kopi. Aku gak tau kenapa, tapi yang ini harumnya harum kopi. Wanginya kayak wangi mint gitu.
Lihat teman-teman, ini lucu banget dan dia ada coklat-coklat gitu di sampingnya. Soft banget. Ada wanginya enak banget, aku nggak bohong. Oh ya lupa, ini squishy-nya, ini cookies-nya, gimana, mirip nggak? Menurut kalian, setelah ini, Riches ngadain giveaway squishy atau cookies-nya? Ini yang terakhir teman-teman, Riches punya squishy. Ini bukannya udah ya? Ini udah belum sih? Riches lupa, ya kali belum. Ini squishy-nya lucu banget. Dia burung hantu gitu. Dan wanginya Richie suka banget. Kayak wangi obat pel gitu, bukan obat pel. Ini squishy-nya, ini cookies-nya. Kalian suka yang mana? Kenyang. Itu dia squishy versus cookies dari Richie kali ini. Komen di bawah kalian lebih tertarik sama squishy atau cookies-nya. Thank you teman-teman udah nonton video squishy Richie kali ini. Please like-nya jangan lupa dan subscribe-nya. Setelah itu loncengnya di turn on karena OTW 2 juta subscriber. Dah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.